Ah, bingo. Halo guys, kembali bersama gue di channel Winning Mekun. Hari ini gue bakal ngelesin anime lagi yang sudah jalan 5 episode. Jadi anime kesukaan gue di musim winter 2022 adalah Akebi-chan Sailor Uniform ya. Jadi di episode kemarin, yang pasti dimana Kaicho-nya ini minta tolong lah, ibaratnya minta tolong ke Akebi untuk jadi modelnya gitu. Karena kan ya finally akhirnya si Kaicho-nya ini memutuskan untuk ikut ekskul fotografer. Nah, di situ ya banyak momen terjadi yang dilakukan oleh Akebi dengan si Kaicho-nya. Nah, itu nggak sengaja bertemu ada insiden yang membuat bajunya Akebi itu kotor. Nah, makanya diajaklah ke asrama wanita yang memang di situ kehidupannya kurang lebih mirip lah seperti di sini gitu, di mana yang ada roofnya, terus mereka makannya juga bersama gitu kan. Jadi makanya mereka itu mempercayakan ke temannya untuk membuat makanan lah ibaratnya kan, yang nantinya bakal dimasak oleh temannya itu. Itu yang suka dukanya tuh, enak lah pokoknya kalau tinggal di satu asrama gitu. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 5 gitu. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 5 Akebi-chan, let's go. Asrama Bulan Purnama. Siapa ini? Kayaknya gak pernah dilihat ya sih. Minoru. Ini kayak flashback ya. Ya, kayaknya kayak flashback gitu deh. Flashback pertama kali ia datang di sekolah itu. Kayaknya. Gua ini sih apa? Atau nggak tahu emang apa karakter baru ya? Oh, ini kelihatan nyata sih. Iya. Hewannya ini kelihatan nyata sih. Ya, Akebi itu karakter banyak pengen, jadi makanya gue harus ngapalin juga gitu. Erika, atau gue tahu kok Erika. Si adiknya sama Kebi lagi ngapain? Ah, iya bener. Let's go. Aku jadi mau tahu banyak hal. Let's go. Ya, Erika. Erika. Erika is back. Kemarin sama Kaicho dua episode kan.
sekarang Amerika. Teriak dong. Ular? Buset. Oh my God. Dia megang dong. Dia megang dong. Dia megang. Lu punya temen bagaikan anjing laut dong. Sangat sangat silau men. Enggak sih, emang 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 ya, Clover Fox sih emang masih konsisten sampai jauh sekarang gitu dalam hal grafis. Memang ini anime dibuat dibuat dengan ya itu manjain mata kalian gitu, baik karakter, pemandangan itu benar-benar terlihat sangat nyata ya. Oh, pantes. Ya. Jadi Ogoma tuh seneng sama sama fauna lah ibaratnya. Bagi apa yang dilihat kan. Ya. Apa tuh? Bagus sih. Ding, ya akhirnya punya temen gitu yang sefrekuensi gitu. Gue bilang AKB itu bisa apa aja men, lu mau 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 apa gitu kan. Ya dia misterius sih Otaru ini. Secara ya kayak, ya maaf ya, kayak loli dia. Minta tolong dong dipencetin dong. Gak nyampe dia, iya. Diambilin itu, tolong dipencet dong. Peka dikit dong. Kasian anjir. Iya, Akebi. Ya udah, Akebi udah gak ada, iya. Ditolong dong. Digendong dong. Gue pikir dipencetin gitu, digendong. Gue respect sih. Maksudnya kalau dengan kita mencet sendiri tuh ada rasa kepuasan kan. Gue respect sih. Tadi gue pikir bakal dipencetin gitu. Oh, gitu.
Tapi gak usah di ngomong harum dong. Hah? Tapi disuruh. Enggak sih, enggak. Oh, ada belalang. Musiknya gitu, teng teng. Oh, beda. Iya. Dan penting. Ya. Cihi, Saringan. Dek, dulu. Lah, jadi tiga. Ya, emang mau meneliti kalian. Oh iya. Bersin dong. Jangan bilang. Jangan bilang. Jangan bilang posisinya. Nah, kan bener kan? Baru gue bilang posisinya nggak pas nih. Tapi kalau insiden jatuh tuh udah nggak bener. Ya, benar-benar. Gitu banget mukanya. Kepenasaran gitu loh. Gue ngerti, maksudnya kan ini kan si Okuma kan pengen tahu teman-teman yang lain kan. Tapi gue belum nemuin sesuatu yang menarik sih, yang gak seintens episode kemarin gitu, atau beberapa episode kebelakang ini gitu. Jadi bener-bener yang awesome and calm gitu,
enggak wholesome, kalem lah. Jadi kayak kita ngeliat keunikan mereka itu. Gitu banget, jahat banget sih. Gambar sekolah dan ada yang ketiduran juga. Ada yang gambar tumbuhan, tapi ada gambar hewan juga pasti. Soka pasti gitu. Oh, tak. Soal atau Gucci. Enggak, gue masih belum dapat garis besar ya gitu. Soal problemnya ya maksudnya. Minder. Seneng dia. Ah, ketemu. Bingo. Pukul kayaknya mau pukul. Kok nangis? Gak salah denger gue. Oh penyakitan dia. Iya gak sih? Iya dong harusnya. Iya penyakit. Ah, dari awal itu ya. Ya, sapu tangan itu datangnya dari dia gitu. Dan ketika Akebi sudah jadi apa? Jadi pusat perhatian si Togeguchi ngerasa bahwa dia pengkhianat gitu.
Iya. Ya itu, ya itu sebelum sebelum ini men, iya pas sebelum ujian itu. Anjay. Ya, heeh. Mokah? Oh, mohon. Ya jadi ah ya gue ngerti ngerti. Ya, jadi Jadi yang dimaksud dengan mengamati itu mencari orang yang sebenarnya sebelumnya pernah dikenal. Dan ternyata Togeguchi orang. Ya, makanya dia ngajak Okuma gitu. Ya. Ya, dan kebetulan Okuma juga pengen pengen ngobrol sama Febi. Jadi dapatnya dua, men. Ya. The best lah pokoknya. Coba lu lihat belakangnya tuh. Edan banget sih. Edan banget sih. Edan sih. Cam. Ya, cantik lagi? Musiknya? Oke. Okay. Ya jadi ini ya sangat ya haru lah maksudnya haru dalam artian gue langsung paham gue mulai paham lah ibaratnya tentang kenapa Akebi itu pengen banget ikut penelitian sama Akuma gitu karena memang mencari orang yang memang sama ini Akebi cari gitu kan termasuk apa orang-orang lain yang belum dikenal oleh aku Okuma gitu makanya sembari itu juga Okuma kan akhirnya kenal banyak teman kan terutama teman sekelasnya gitu loh the best ending ini.
大切に沿った抱きしめて波打つく。Oke, ada potongan lagi? Nggak ada kayaknya. Oke, ya itu jadi kali ini langsung dapat dua teman baru, bukan teman baru sih, lebih tepatnya lebih dekat lah sama dua teman itu, Okuma sama si Togekichi. Memang kasusnya kalau Okuma memang ya karena sesama suka hewan, tapi kalau Togekichi memang dulu pernah kenal dan itu pernah minjemin sapu tangan pada saat sebelum ujian. Itu mungkin flashback jauh sih ketika masuk akademik kan, makanya jadi kayak krisis kepercayaan diri sih yang dirasakan oleh Togekichi. Kupikir bukan karena, kalau kata gue sih ya, itu bukan karena dia sakit apa gitu, enggak. Walaupun dia tadi sempat minum obat, tapi lebih tepatnya kayak krisis percaya diri sih menurut gue. Jadi kayak dia minum obat itu biar tenang, obat penenang lah ibaratnya, biar enggak apa namanya, enggak mikir yang aneh-aneh dan sebagainya gitu. Itu menurut gue sih, kalau dari subtitlenya, cuma gue nggak tahu sih kalau Inggrisnya gimana gitu. Itu yang gue tangkep dari di station, tapi gue nggak tahu sih kan. Mungkin maksud yang lain gimana gue nggak tahu. Maksudnya dari sub yang lain gue juga nggak tahu gimana, tapi ya itu sih kalau dilihat dari subnya Muse ini, punya Muse lah kalau Muse itu. Oke, mungkin itu aja reaction anime dari gue. Mesti jangan lupa subscribe, terus komentar. Kira-kira konten video apa lagi yang kalian terus tuh bahas untuk Genjutsu yang pasti besok, gak bisa sekarang biar grab apa ya, traffic YouTube gue baik. Jadi selama ini traffic YouTube gue ini lagi jelek banget sumpah nih. Jadi gue upload Kemis video di Kemis sampai ketemu ketemu Jumat sampai Minggu itu udah 5 men. Dan itu jelek, jadi trafficnya tuh jelek banget men. Gue gak tahu apa karena kesalahan gue atau memang ya memang anime di musim ini kurang menarik, makanya gue bilang. Toh juga kalau misalkan emang kurang menarik, kenapa di channel orang-orang luar tinggi terus kan, makanya gue berkaca gitu pada diri gue gitu. Ya mungkin emang gue kurang maksimal sih dalam reaction sih, tapi ya udahlah. Jadi banyak orang yang gak mau nonton gue lagi atau gimana kan. Jadi ya gue harus terima sih sama hal seperti ini. Jadi gue harus sadar kalau misalkan reaction itu gak gampang. Jadi makanya teman-teman juga kalau misalkan ada yang komen aja atau nonton cuma 3 menit, 2 menit atau nge-like aja, itu gue seneng banget nih. Apalagi kalau kalian mau ngebantu gue atau ngetraktir gue secara lebih gitu, atau dukung gue secara lebih gitu, itu makanya gue seneng banget tuh. Jadi apapun support kalian ke gue tuh benar-benar gue terima kasih banget sih kalau misalkan teman-teman mau bantu gitu. Dan mesti jangan lupa like kalau suka, ya kalau nggak suka tinggal dislike aja, dan jangan lupa nanti notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Sampai bertemu lagi di reaction anime gue selanjutnya. Dadah.